Selamat sore bos, selamat sore dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini let's go Malang, akan peluncuran ke alun-alun kota Malang. Ada apa saja di alun-alun kota Malang? Oke, simak terus video let's go Malang. Kali ini let's go Malang berada di jalan depannya RSD, Rumah Sakit Tentara Supraud. Terus ke arah utara menuju alun-alun kota Malang. Ya, ini sudah nyampe di perempatan Kasen, perempatan Lampu Merah. Tunggu lampu hijau menyala. Oke, lampu hijau jalan. Oke, lanjut terus. Jangan lupa dari sini ambil jalur kanan bos. Oke, rating kanan. Nah, ini sudah di jalan satu arah, jalan talut. Oke, sekarang sudah nyampe di lampu merah talut. Itu depan, samping kanan sudah kelihatan pos kantor polisi, yaitu belakangnya itu alun-alun kota Malang. Bagi masyarakat Indonesia yang belum tahu, inilah alun-alun kota Malang. Selamat datang di alun-alun Malang. Selamat datang di bumi Arema. Yaitu kelihatan alun-alun dari jalan raya. Dalam masa pandemi ini, alun-alun kurang lebih sudah 1 tahun dibuka, ditutup untuk umum. Jadi dalam alun-alun aktivitasnya sepi sekali. Ya, ada orang, cuma beberapa orang, yang banyak seperti dulu. Kalau seperti dulu sebelum pandemi, ratusan mungkin ribuan orang kalau hari Sabtu Minggu ramai di sini. Nah, itu dari pinggir sudah kelihatan jalan masuk sudah banyak yang dipagari. Jadi orang umum yang bisa sembarangan untuk masuk ke area alun-alun kota Malang. Mungkin bisa 1-2 masuk, yaitu dengan berobot mungkin ya. Itu kalau nggak malu orangnya. Tapi oke, kita lanjut terus. Nah, ini kita mengitari alun-alun kota Malang. Sebagai info untuk masyarakat kota Malang, ini alun-alun kondisi pada awal tahun 2021 itu lumayan ada yang tutup-tutup di dalam itu. Ini area tempat anak-anak, tapi kosong, tutup kayaknya, tidak ada aktivitas. Ini terus, kita ini pakai sepeda motor bos ya. Oke, terus, nah itu, nanti ini belok kanan itu, kita akan nanti ketemu Masjid Jameh. Tapi kalau pakai sepeda motor, nggak bisa belok kanan dan lurus. Tapi ini kawan saya ini harus jalan kaki ini. Nah, ini nama kewet ini, muklam-muklam. Nah, ini biru ini udah kontainer ini, biru ini toilet umum ini, salah ya. Oke, itu lurus ya. Ini ada bapak-bapak istirahat di jalan. Oke, nanti bagi masyarakat Indonesia yang belum tahu Masjid Jameh, ini nanti kelihatan dari tempat di depan tengah-tengah sebelah barat alun-alun kota Malang dengan Masjid Jameh, Masjid Kebanggaan kota Malang. Hati-hati, itu ada motor yang ada itu. Oke, kiri bos.
Kota Malang, Surat, Pink, dan aktivitas di luar pagar, dengan pagar kosong. Lalu warga Malang yang mau ke alun-alun ada berapa dulu ya? Nah, sampai dengan saat ini Januari 2021 belum bisa dimasuki untuk masyarakat umum. Sampai ini lagi tadi dari kantor polisi kita berangkat, kita muter lagi sampai di kantor pos polisi, berarti kita sudah satu putaran. Oke, sekarang kita akan lanjut terus ke Batam. Orang ini tuh ada punya akan terus berperang. Kita lihat kita akan naik bagaimana alun-alun daerah alun-alun Kota Malang ini akan berperang. Ya, akan sangat bagus. Nah, itu jembatannya sudah kelihatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.